Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat tani semuanya, berjumpa lagi di channel Jagat Pertanian, channel YouTube yang berisi tentang tips dan informasi dunia pertanian. Sebagai petani milenial, tentu kita tahu kemajuan teknologi berjalan begitu pesatnya. Di negara maju, mekanisasi di bidang pertanian mutlak digencarkan. Makanya, banyak ditemui mesin-mesin raksasa yang sangat menakjubkan di sana. Lihat saja traktor pengolah tanah ini. Luar biasa bukan? Bicara soal traktor pertanian, sebetulnya tahu nggak sih kapan traktor itu mulai digunakan dan bagaimana bentuk mulanya? Oke, di kesempatan kali ini kita akan mengenali 5 traktor yang digunakan pada zaman dulu ya. Yang pertama, ada ban engine. Traktor ban engine merupakan traktor pertama di dunia. Diciptakan oleh seorang insinyur pertambangan asal Inggris bernama Richard Trevithick. Traktor ini dibuat dan digunakan pada tahun 1812. Dan penggerak traktor ini masih berupa mesin uap. Yang kedua, Fordson Model F. Traktor Fordson Model F dibuat oleh perusahaan asal Amerika Serikat, Henry Ford & Son. Prototipe pertama traktor ini diselesaikan pada tahun 1916. Harga awal dari traktor ini adalah $750, sehingga sangat terjangkau bagi petani di Amerika Utara pada saat itu. Yang ketiga, John Deere Model A. Traktor John Deere Model A adalah pertama dan salah satu traktor paling disukai dalam sejarah 175 tahun John Deere. Traktor ini diproduksi pada bulan April tahun 1934. John Deere Model A merupakan traktor pertama yang dilengkapi dengan mesin 25 kali tenaga kuda dan memiliki 4 kecepatan transmisi. Traktor John Deere Model A adalah traktor pertama yang memiliki tapak roda yang dapat disesuaikan, sehingga memudahkan dalam penggunaan dan mampu beradaptasi dengan baik dibandingkan dengan model lain pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, traktor ini berevolusi menjadi lebih baik dengan merubah beberapa komponen. Sebelum tahun 1938, John Deere Model A menggunakan poros kipas terbuka, yang kemudian antara tahun 1938 hingga 1939, Deere & Company menutup poros kipas agar traktor terlihat lebih ramping. Pada tahun 1940, kapasitas mesin ditingkatkan dari 309 cc menjadi 321 cc, sehingga membuatnya lebih bertenaga. Selang satu tahun kemudian, yaitu pada tahun 1941, John Deere Model A memiliki transmisi baru, dari 4 menjadi 6. Antara tahun 1939 dan 1947, diproduksi varian baru dari Model A ini, yaitu traktor Model A Slendas. Traktor ini sudah dilengkapi dengan starter elektrik. Pada tahun 1952, produksi John Deere Model A akhirnya berakhir. Traktor John Deere Model A adalah traktor revolusioner. Saat ini, traktor ini lebih banyak dicari sebagai barang koleksi, bukan hanya untuk mengenang keandalannya, tetapi juga sebagai penghormatan yang dilakukan oleh para penggemar John Deere. Yang keempat, John Deere Model B. John Deere Model B diproduksi dari tahun 1935 hingga 1952.
yang merupakan generasi dari jadi model A. Pada tahun 1952, model traktor ini diganti dengan New Raw Crop Model, the John Deere 5T. John Deere model B memiliki ukuran lebih kecil daripada John Deere model A. Traktor ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan petani tanaman baris yang hanya memerlukan olah tanah yang minimum. Traktor ini telah diproduksi sebanyak 300 ribu unit. Pada tahun 1952, traktor bermesin 2 silinder ini dibanderol dengan harga $1,900. Oke sobat tani, itulah beberapa nenek moyang traktor yang berhasil kita rangkum pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita semuanya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.